Halo sahabat semua, Assalamualaikum, semoga kita semua sehat selalu. Selamat datang kembali di channel YouTube Teh Erlin di Jerman. Di video kali ini, Teh Erlin ingin berbagi video dan foto-foto di Sungai Rhine atau dalam bahasa Inggris Rhine River. Sungai Rhine ini merupakan sungai terpanjang di Jerman, dengan panjang keseluruhan dari hulu sungai hingga ke muaranya sekitar 1.233 km. Hulu sungai ini berada di Swiss, dan muara sungai ini berada di Belanda. Dan yang mengalir melewati negara Jerman, sungai ini sekitar 865 km. Oleh karena itu, menjadi salah satu sungai terpanjang di Jerman, yaitu Sungai Rhine ini. Lokasi tempat saya merekam video Sungai Rhine ini adalah di negara bagian Rheinland-Pfalz, di negara Jerman. Dan bagi sahabat yang mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Sungai Rhine ini, silahkan mohon ditulis di kolom komentar ya. Dan apabila informasi yang saya sampaikan tadi kurang tepat mengenai Sungai Rhine ini, mohon dikoreksi ya melalui kolom komentar.
Berikut video di belakang saya ini banyak sekali bebek dan angsa juga burung-burung. Perjalanan saya dari Hessen ke Rheinland-Pfalz ada sekitar beberapa puluh kilometer dan kadang terasa penat ya, ingin istirahat. Nah, lokasi ini adalah lokasi favorit saya untuk berhenti dulu beristirahat setelah dari jalan tol dari Hessen ke Rheinland-Pfalz. Karena selain nuansanya indah, alamnya indah, saya juga suka melihat burung-burung dan angsa, juga bebek-bebek di sungai Rhein ini. Oleh karena itu, saya kadang kalau untuk berangkat ke Rheinland-Pfalz ini suka membawa roti-roti yang saya kumpulkan di kulkas karena saya simpan. Kalau sisa-sisa itu tidak berani saya buang, saya kumpulkan, lalu nanti kalau ada satu kantong saya kasih untuk makan bebek liar ini tanpa pemilik ya sahabat. Di saat kita mendekati tepi sungai dan melemparkan roti-roti atau makanan untuk bebek secara langsung, burung-burung pun mengikutinya. Banyak burung-burung yang mendekati kita, mendekati makanan yang kita lempar ke sungai. Demikian juga angsa. Mereka ini tanpa pemilik dan juga sangat jinak di saat ada orang yang datang ke tepi sungai dan memberi makanan. Saya haturkan terima kasih banyak telah menonton videonya. Baiklah sahabat-sahabatku, sekian dulu video dari saya. Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Untuk sahabat-sahabatku yang menyukai video saya ini, silahkan like dan subscribe. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum.